Yo bro, welcome back to my channel Brofit. Masih di sini rumah aja. Ya, kalau kemarin gua udah bikin komparasi Mi 11 Lite dengan Poco X3 GT, sekarang gua mau bikin komparasi dengan Samsung A52s. Nah, ini adalah salah satu video yang kemarin kalau nggak salah di kolom komentar ada yang request juga. Minta itu dong komparasi kamera Mi 11 Lite dengan A52. Tapi kemarin A52, ini gue kasih A52s. Karena secara kamera mirip-mirip aja ya. Jadi ada beda beberapa fitur lain aja. Kayak kalau nggak salah display-nya, terus apa chipset-nya kalau nggak salah gitu ya. Cuman hari ini gue nggak ngebahas itu. Jadi hari ini gue akan ngebahas hasil kameranya. Bukan ngebahas ya, ngetes hasil kameranya. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk. Oke, sekarang Mi 11 Lite dengan Samsung A52. Kita lihat hasil kameranya seperti apa, stabilisasinya dua-duanya nyala. Oke, kita coba berjalan. Gimana suaranya? Gimana stabilisasinya? Tapi kalau malam sih biasanya kurang stabil ya, karena kan nggak tahu gimana. Mungkin karena sensornya kurang menangkap banyak cahaya, jadi dia kurang stabil. Oke, kita lari. Oke, sekarang lanjut ke kamera depan. Video untuk kamera depan. Balik lagi, dua-duanya sudah otomatis nyala ternyata stabilisasinya. Tinggal kita rekam aja. Ini dengan berjalan kaki. Sekalian cek suara, cek sound, cek 1, 2, 3, tes sound. Gimana, ada flare dikit ya kalau di Samsung A52. Oke, kita coba berlari. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut. Sekarang kita tes Mi 11 Lite dengan A52s. Kamera belakang stabilitas nyala. Kita tes untuk berjalan dulu. Kameranya Samsung lebih lebar ya. Oke, sekarang balik arah dan kita berlari. Oke, sekarang ganti ke kamera depan. Kamera depan dua-duanya nggak ada opsi stabilisasi karena harusnya sudah di dalamnya sudah ada langsung otomatis mode stabilisasi. Oke, kita tes berjalan. Kita lihat
gimana menangkap warna biru langitnya. Balik arah, kita berlari. Oke, itu dia kamera depannya. Lanjut. Ya, itu dia. Gimana hasilnya? Dari Mi 11 Lite dengan A52s. Menurut kalian yang bagus yang mana? Kamera kamera siang hari, kamera malam hari, video siang hari, video malam hari, kalian nilai sendiri. Oke, di sini gua nggak akan memihak salah satu brand. Gua cuman mengkomparasi dan sisanya kalian yang nilai sendiri. Oke. Kalau gitu, thank you buat yang nonton, dan juga thank you untuk Fonel yang udah selalu support gue untuk ngirimin barang-barangnya untuk gue review. Oke, jadi kalau kalian mau beli handphone baru, mau beli aksesoris, kalian bisa lihat di websitenya dia, fonel.com, atau di Instagramnya. Dan kalau kalian mau lihat di marketplace juga dia punya, apa bilangnya, official store kalau nggak salah ya, ada di beberapa marketplace. Kalian bisa main-main, lihat-lihat barang apa aja yang dia jual. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan di-subscribe. Bye-bye.